Statement masa pendukung Anies Baswedan yang selalu meramaikan kegiatan safari politik bebas dari politik uang terbantahkan. Melalui konten review video YouTube pada akun Freddy Kako Channel, terlihat jelas bahwa masa pendukung Anies Baswedan merupakan masa bayaran. Pada video tersebut disampaikan bahwa kejadian tersebut dilakukan sebelum masa menyambut kedatangan Anies Baswedan di Nusa Tenggara Barat, NTB. Terlihat jelas relawan yang sudah siap menggunakan baju kaos yang terdapat gambar Anies Baswedan sedang asik bagi-bagi amplop. Padahal Partai Nasdem selalu menyatakan bahwa masyarakat yang hadir murni karena keinginan mereka bertemu sosok yang diidolakan. Namun nyatanya, tetap menggunakan amplop untuk kumpulkan massa. Setelah video ini viral, tidak ada statement apapun dari pihak Nasdem sampai saat ini.